segenap hati dan jiwaku. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasihmu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Kemuliaan tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari bersama dengan segenap hati, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kasihmu yang sanggup mengubahkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, mencarikan
semakin indah bagimu. Jadikanku indah, dan semakin indah jadikanku indah, dan semakin semakin indah bagimu. Kau lampu mata buat kami Tuhan, Kau layan kami kasih. Mari jadikan Yesus permata hatimu. Jadikan Yesus satu-satunya yang terutama dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang lain. Kalau dulu Tuhan pernah menolong setiap kita, percayalah, pertolongannya tidak pernah berubah. Dan percayalah, kasih Tuhan juga tidak pernah berubah buat setiap kita. Mari ambil keputusan pagi hari ini. Tetaplah setia, tetaplah mengikut Tuhan, tetaplah mengasihi Yesus, Bapa dan Saudaraku.
apa terkalah, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada telah terdengar, takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, sembah Engkau. Ya Bapa-Ku, sampai nama-Mu ditinggal di setiap hati, setiap hati dan bangsa. Oh, kasih sayang dunia, semua tahta yang dapat terkalah, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar, takkan bisa menyaingi cinta. Semua menyembah Tuhan berkata, sampai habis bumi berlalu, sampai siang bersama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk menyembah sepakat, buka kedua tanganmu. Sampai habis bumi, we come to worship you. Lord, we come to love you, Lord. Kan ku sepuja dan ku sembah Engkau.
Kami, kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Biar aliran sungai-Mu memuaskan setiap umat-Mu di tempat ini. Kami yang datang dengan haus dan lapar rindu akan Engkau. Kami percaya Engkau yang akan menyegarkan setiap kami. Angkat kedua tangan kita bersama-sama jemaat Tuhan. Sebab di tengah-tengah kita hadir Juru Selamat kita. Hadir pribadi yang sempurna, yang tidak kita dapati dari dunia ini. Dialah Yesus yang mengasihi engkau dan saya. Mari cintai Tuhan. Mengasihi Engkau ya Tuhan. Manusia tak dapat melihat hati kami, tetapi di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Biar Engkau menemukan kami, gereja-Mu di tempat ini adalah gereja yang mengasihi Tuhan. Kau segala-galanya bagi kami. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku,
dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Katakan lagi, dengan dari lubuk hatiku, ucapkan ini dengan hasrat yang tulus. Kaulah alasan ibadah kami pagi hari ini. Kami tidak punya alasan yang lain selain karena kami rindu dan mengasihi Engkau, Tuhan. Berkat sungguh dari hati yang paling dalam, kami mau berkata bahwa Engkau memang pusat dari segala apapun dari hidup kami, Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kami tidaklah pernah sia-sia. Malah kami bekerja lebih keras lagi dari semuanya. Tetapi bukannya kami, melainkan kasih karunia Tuhan yang ada pada kami. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya ini ibadah ini diberkati bukan karena acara, fasilitas, pembicara ataupun program. Ibadah ini diberkati karena Tuhan ada bersama kami. Itu cukup dan segala-galanya. Kami menyembah bukan hanya supaya kami ditolong. Karena penyembahan bukan alat untuk kami dapatkan sesuatu. Kami menyembah karena Engkau memang layak disembah. Pribadi yang layak dihormati. Hadirat-Mu ada di sini Bapa. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak memiliki apapun. Kalau hamba tidak Tuhan urapi, hamba tidak mampu apa-apa. Sampaikan hati-Mu Tuhan, di sudut manapun kami duduk, kami percaya firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang jatuh diangkat kembali, yang kehilangan pengharapan, Tuhan sumber pengharapan, yang tak pernah mengecewakan kami. Tapi kami janji semua apa yang kami alami bukan buat kepentingan kami. Biar nama-Mu dipermuliakan, kerajaan-Mu ditegakkan, jiwa-jiwa diselamatkan. Itulah kerinduan kami. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, bagi-Mu segala-galanya. Ambil alih seluruhnya Roh Kudus. Sebab tempat, waktu, kedaulatan semua ada di tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin, amin. Silakan duduk Bapak-Ibu. Shalom Bapak-Ibu. Sebuah anugerah untuk saya ada di ibadah Betani, Gereja Betani Nginden. Saya berterima kasih pada Tuhan tentunya. Dan juga berterima kasih pada Pastor Aswin Tanu Saputra, juga diaken yang ada, para pelayan yang ada. Nah, langsung saja yang ingin mendengar firman katakan amin. Nah, saya ingin berbagi buat Bapak Ibu tanpa sok tahu, sok pinter, sok benar, sok hebat, sama sekali enggak datang dengan hati seperti itu, berbagi saja. Nah, kita ada di masa, kalau orang berkata ini adalah masa Pentakosta kan, masa di mana Roh Tuhan dicurahkan, ya, Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Pertanyaan saya, buat apa sih sebetulnya kuasa Tuhan diberikan, ya? Nah, kita coba lihat sama-sama Kisah Rasul pasal pertama, coba kita lihat ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dari Alkitab kita. Kisah Rasul pasal pertama, ayat 6 sampai ayat yang ke-8 dari Alkitab kita. Ya,
Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab boleh dilihat, tapi kalau enggak bisa lihat di screen yang ada ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Kecenderungan kita suka begini seperti murid-murid. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi mereka punya konsep gini, Yesus ambil alih saja pemerintahan Romawi, berkuasa, kemudian dipulihkan semuanya. Nah, kita kan suka begitu ya, mikirnya ke dalam, pokoknya mikirnya kita hebat dan sebagainya. Nah, apa yang Yesus katakan kemudian ayat yang ketujuh, dia berkata begini, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi Yesus tidak kemudian tergoda untuk membeli yang kemudian murid-muridnya coba sodorkan. Sebab murid-murid dalam tanda petik berpikirnya konsep dunia. Ya, ambil alih kerajaan Roma, semuanya diberesin. Nah, sebetulnya masih ada periode ke depan, nanti ujungnya di akhir zaman ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian dia katakan begini nih ayat yang ke-8. Nah ini poin yang saya coba akan sampaikan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima apa Bapak Ibu? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Nah, yang setuju katakan amin. Nah dari ayat-ayat ini kata kuasa yang dipakai di sini beda dengan yang di Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat 12 Alkitab memberitahu siapa yang menerimanya diberinya kuasa. Itu pakai kata exousia bahasa Yunaninya. Ya, exousia itu adalah kuasa untuk menjadi anak. Waktu kita berdoa, waktu kita kemudian meminta sesuatu, nah itu exousia itu kuasa untuk menjadi anak. Tapi kata kuasa dipakai di Kisah Rasul 1 ini adalah dunamos. Ya, dunamos. Dari kata itu muncul kata daya ledak kan, dynamite. Itu muncul dari kata itu. Bahasa Greek-nya dunamos, dynamite, daya ledak. Nah, pertanyaan saya, kuasa diberikan untuk apa sih sebetulnya? Ya kan? Saya tipikal pendeta yang begini, enggak selalu rutin mesti altar call. Baik di jemaat maupun ya kalau lagi dipanggil pelayanan. Tapi bukannya saya enggak altar call. Saya kadang-kadang begini, karena saya khawatir altar call itu nanti jadi metode di mana orang berkata begini, gua sakti, gua hebat, bisa numbangin orang misalnya ya. Apalagi kan ada orang Kristen tertentu, kadang-kadang kalau altar call paling suka maju ke depan, ditumpangi tangan, lega, merinding, kemudian tumbang, menangis. Tapi buat saya begini, kalau tumbang menangis gak berubah buat apa? Ya kan, mendingan berubah walaupun tidak menangis daripada menangis tapi tidak berubah kan? Mendingan berubah daripada hanya sekedar tumbang. Tumbang nggak apa-apa tapi berubah nggak. Sebab banyak orang tumbang nangis tapi nggak berubah ya buat apa kan? Nah kuasa diberikan buat apa sih sebetulnya? Sebab begini yang saya tahu kuasa Tuhan itu dahsyat. Yang setuju katakan amin. Nah kalau kita mundur yang pertama the power of God kuasa Tuhan dunamos itu diberikan buat apa? Coba kita ke Yohanes 16 ayat 13. Coba kita lihat sebentar ke sana. Ini yang pertama. Ya. Nah, inilah Yesus berjanji memberikan penolong lain, our helper, penolong kita. Bahasa aslinya ditulis dengan kata parakletos. Parakletos itu pribadi Tritunggal yang lain, namanya Roh Kudus. Kita tahu kan, Tritunggal ada Allah Bapa, Allah Anak dan kemudian Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya sama. Satu, tiga pribadi, tapi satu kesatuan. Kita semua tahu tentang prinsip Tritunggal. Nah, dunamos, atau kemudian kita lihat ini, our helper, penolong. Ya, Yohanes 16, bukan Yohanes 6, maafkan. Yohanes 16, kalau saya tadi salah ngomong kali ya. Yohanes 16, ayat yang ke-13. Kalau saya salah ngomong, maafkan. Nah, ini dia. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, itu sebetulnya kalau kita lihat dari ayat awal, gereja akan mengalami tekanan yang tidak gampang. Kalau kita lihat ayat-ayat awal ya, makanya Tuhan Yesus mengajar bertekun. Sebab nanti akan datang masa-masa penganiayaan yang tidak enak. Ya, ini tanda-tanda kesana sudah mulai kerasa sekali sebetulnya ya. Nah sampai ada prinsipnya begini, orang membunuh kita sampai dianggap itu berbakti pada Tuhan. Coba kalau saudara lihat nanti ayat 1, ayat 2, saudara bisa lihat ya. Jadi gereja mengalami tekanan, gereja mengalami proses yang tidak gampang. Tadi kita ngobrol, ya saya, Pastor Aswin, dan beberapa yang lain, kita ngobrol saja. Apa sih ke depan yang akan kita hadapi? Banyak hal yang tidak enak yang kita hadapi. Tapi percayalah, enggak usah takut. Ada penghibur yang selalu menopang hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-13. Ya mau tepuk tangan lah ya. Nah, ayat yang ke-13, Alkitab berkata begini.
Tetapi apabila ia datang pribadi, makanya jangan datang ke Roh Kudus seperti mendatangin benda, jangan. Karena dia pribadi, dia personal. Ya, dia pribadi, parakletos. Yaitu roh apa Bapak Ibu? Kebenaran. Maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Nah dari ayat ini Bapak Ibu, parakletos, roh Tuhan, kuasa Tuhan diberikan. Itu supaya hidup kita ada dalam seluruh kebenaran. Ya, bahwa Tuhan mau kita hidup dalam sungguh-sungguh dalam kebenaran. Nah maafkan, kebenaran itu bukan filosofi. Bukan sekedar filosofi. Kebenaran bukan hanya sekedar tulisan hitam tertulis di atas putih, bukan hanya itu. Ya, kebenaran itu apa sih? Sebab kalau kebenaran hanya filosofi, nanti kecenderungannya teori. Ah, Pak Rubin ngomong begitu pendeta gampang. No. Saya juga bisa berteori saja. Kalau saya hanya memberitakan kebenaran, tapi saya tidak memberi akses kebenaran untuk saya alami. Saya ulangi, kebenaran harus diberi akses seluas-luasnya supaya bekerja dalam hidup kita untuk kita mengalaminya. Dan untuk kita memberi akses kebenaran bekerja itu enggak gampang, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau membaca Kejadian pasal 32 atau 33, saya agak lupa, tentang Yakob di sungai Yabok. Ya. Sebelum Yakob kemudian diberi nama menjadi Israel, Yakob itu artinya penipu. Penipu, ya. Yakob itu memang artinya penipu. Jadi maafkan yang punya nama Yakob itu artinya penipu sebetulnya. Tapi saya berharapkan Yakob yang sudah berbeda, walaupun punya nama Yakob ya. Nah Yakob itu atas kehendak Tuhan, Tuhan mau dia jadi the prince of God, pangeran Allah. Lewat hidupnya bangsa pilihan lahir, bayangkan. Makanya Tuhan itu kalau milih orang bukan orang luar biasa. Orang biasa yang hidupnya diubahkan oleh Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan gak pilih orang luar biasa. Orang yang berdiri di depan saudara, nothing. Saya gak ada yang bisa saya banggakan. Lahir dari keluarga yang secara ekonomi bangkrut. Karena papa saya salah keputusan. Ya, oh proses gak gampang. Sampai hari ini pun gak merasa apa. Ya, masih tetap katrok, orang desa. Saya makin merenung firman, saya makin sadar, saya makin tolol. Saya makin gak ngerti apa-apa. Saya kadang ketakutan dalam hidup. Saya kadang bingung dengan apa yang terjadi. Gak mau sok tahu. Ya, tapi betul, saya nothing. Tapi saya ketemu Tuhan yang everything. Makanya yang nothing bisa jadi something karena ketemu yang everything. Nothing bisa jadi something karena ketemu yang everything. Everything membuat yang nothing jadi something. Kita nothing tapi punya Tuhan yang everything. Makanya yang everything membuat yang nothing menjadi something. Loh, iya dong. Wong nothing kok mau jadi something? Ya harus ketemu yang everything. Mau sombong apa? Kita enggak mungkin jadi something kalau kita enggak ketemu yang everything. Ya kan? Tuhan yang hebat luar biasa menjadikan saya nothing menjadi something. Something di sini bukan sok-sokan apa, enggak. Wong saya juga enggak merasa selebriti rohani kok. Sebab saya takut kekristenan hari-hari ini banyak selebriti rohani sekarang kalau enggak hati-hati, ya. Makanya saya putuskan saya tetap jadi servant of God. Saya ini hamba Tuhan saja, hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan itu kata yang gak boleh dipisah. Itu satu paket, hamba Tuhan. Sebab hamba Tuhan kalau hambanya hilang jadi Tuhan. Kalau Tuhannya hilang jadi budak. Jadi budak duit, budak kekuasaan, budak pelayanan, budak apa saja. Hamba Tuhan itu satu kata, kita semua kan hamba Tuhan kan. Bapak Ibu kalau enggak hamba Tuhan, hambanya siapa? Kok kurang amin ini kayaknya ya? Nah kita semua kan hamba Tuhan kan? Kita semua hamba Tuhan. Nah kembali apa yang terjadi Bapak Ibu? Yakob itu kan orang hebat. Kakeknya konglomerat namanya Abraham. Papanya orang kaya raya namanya Ishak. Tapi sebelum dia dirubah bayangkan. Dia itu harus bergulat dengan kebenaran kan? Ya, ada utusan surga turun itu wakil kebenaran, truth. Turun. Karena truth itu personal, truth itu pribadi. Katakan pribadi Bapak Ibu. Makanya orang kalau tidak benar itu sedang mengkhianati pribadi namanya Yesus. Jadi di kejadian itu di sungai namanya Sungai Yabok. Gak tahu ada yang tahu arti nama Yabok gak? Yabok itu apa sih? Kalau Alkitab talking about river, Alkitab kalau bicara sungai berarti bicara apa? Influence, pengaruh. Ya. Sungai, di luar sana banyak sungai, Sungai Babel,
sungai-sungai dosa, ya, secara rohani saya berkata ya. Nah, sungai itu selalu ngomong pengaruh. Makanya ada prinsip gini, kita tidak bisa ada di sungai yang sama, di hari yang berbeda, walaupun sungainya sama. Saya ulangi, saya tidak mungkin bisa ada di sungai yang sama, di hari yang berbeda, walaupun sungainya sama. Misal, hari ini saya nyemplung di satu sungai yang gak dalam, ya. Besok saya nyemplung lagi di sungai itu sudah beda. Saya tidak bisa di sungai yang sama, di hari yang berbeda, walaupun sungainya sama. Karena begini, arusnya sudah beda. Ya kan? Bisa menangkap filosofi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu tidak bisa ada di sungai yang sama, di hari yang berbeda, walaupun sungainya sama, karena arusnya sudah beda. Makanya kadang-kadang ada orang yang tadinya baik, sederhana, begitu sukses lupa diri, sombong, congkak dan sebagainya, karena arusnya sudah lain itu. Ya. Nah, apa yang terjadi di sungai ini, bayangkan, Yakub itu berubah bukan acara kebaktian, di acara kebaktian. Makanya kalau di acara kebaktian sampai enggak berubah kebangetan. Yakub enggak berubah di acara kebaktian. Enggak ada itu tim yang WL bagus-bagus tuh nyanyi, tim present worship-nya, tim musiknya bagus-bagus itu. Ya, Nesa dan teman-teman tuh mainnya bagus-bagus semua. Ya, Yakub enggak berubah di acara kebaktian, Bapak Ibu. Enggak, Yakub itu berubah di kehidupan sehari-hari. Nah, sungainya adalah sungai Yabok. Katakan Yabok, Bapak Ibu. Yabok artinya apa? Yabok itu artinya empty river, sungai kosong, emptying, kekosongan. Itu sebetulnya kenosis, ya mengosongkan diri itu, Filipi 2, teologi salib, mengosongkan diri. Jadi orang itu kalau tidak mengosongkan diri, susah dipimpin kebenaran loh. Makanya kalau ada orang ngomong gini, kamu gak tahu sih backing saya, deposito saya, kekuatan saya, ya susah dituntun kebenaran memang. Jadi putuskan untuk ada di empty river, sungai kosong, emptying, kekosongan. Bayangkan cucunya konglomerat, bapaknya kaya raya, tapi hari itu dia putuskan, kosong saya. Dia harus berantem, dia bergulat, bayangkan pukul-pukulan loh Bapak Ibu. Sampai teman saya guyonan begitu. Ya, teman saya guyonan ini waktu Yakub bergulat di sungai Yabok dengan kebenaran. Itu lambang Yesus sendiri yang turun. Bergulat pukul-pukulan di situ. Sampai dia dipungkul pangkal pahanya kan. Jalannya agak miring kan. Nah jalan miring itu jalan itu berarti kehidupan. Orang perlu kadang-kadang dipukul supaya hidupnya berubah. Karena kadang seenaknya sendiri. Mesti perlu dipukul dulu baru berubah. Ya kan? Kan kita ini suka... Ya bahasa Jermannya, sakarep karpe dewe gitu. Ya itu bahasa Jawa itu ya. Sukanya seenaknya sendiri, jalan sendiri dengan kekuatan. Makanya perlu dipukul supaya pincang, mencong jalannya. Jalannya jadi berbeda, itu arti rohaninya sebetulnya. Nah apa yang terjadi? Teman saya ngomong begini, Pastor Rubin tahu enggak? Itu waktu Yakub bergulat, berkelahi dengan utusan surgawi yang adalah kebenaran. Bergulat di sungai Yabok. Itu dia ngomong begini, itu acara Smackdown pertama kali itu. Ya kan ada acara Smackdown di televisi itu, gulat betul-betul itu. Nah dia berkata begini, itu acara itu, wah itu berantemnya luar biasa. Nah Bapak Ibu begini pertanyaan saya, kenapa Yakub kok harus berantem dengan kebenaran? Karena begini, kebenaran itu datang kepada kita, itu memang seperti lawan buat daging yang gak enak. Coba ya, untuk hidup jujur itu gak gampang, mesti berantem. Ya kan? Untuk tidak nonton film porno misalnya. Ah, walaupun ini api cisan ini contohnya. Oh butuh berantem. Untuk kita hidup kudus itu butuh berantem. Untuk kita tidak nipu dalam bisnis itu butuh berantem. Untuk kita jujur dalam kehidupan, jujur dengan istri, dengan keluarga. Butuh berantem secara daging. Makanya kalau kebenaran itu masih berantem sama kita. Berarti kebenaran belum jadi kawan, masih jadi lawan. Saya ulangi. Orang kalau masih berantem sama kebenaran, berarti kebenaran belum jadi kawan, masih jadi lawan, dilawan terus. Saya makanya kadang-kadang kalau lihat orang ya, dinasehati marah, ditegur susah, ya dikasih tahu tetap gak mau terima, ya buat saya memang kebenaran masih jadi lawan buat dia, bukan jadi kawan. Saudara mau diberkati? Oh semua mau kayaknya, saudara mau diberkati? Pertanyaan saya, saudara sudah jadikan kebenaran kawan atau lawan? Selama kebenaran belum jadi kawan, ya susah diberkati. Ya? Nah, saya akan katakan ini karena begini Bapak Ibu, bahwa waktu kebenaran kita hidupi, lah kuasa itu diberikan untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran.
kebenaran itu apa sih? Pilatus saja tanya, what is the truth? Ya kan? Saudara kalau baca kitab Yohanes waktu Yesus ditangkap itu, dia berkata apa itu kebenaran? Raja saja gak tahu kebenaran, bayangkan. Ya bagaimana rakyatnya bisa dipimpin? Makanya kebenaran itu penting banget. Kebenaran adalah ini dia, ability to live in God lifestyle. The truth is ability to live in God lifestyle. Bahwa kebenaran itu adalah kemampuan kita punya gaya hidup seperti Tuhan punya gaya hidup. Katakan gaya hidup Bapak Ibu. Kristen itu bukan gaya kebaktian, bukan cara kebaktian, tapi gaya hidup dan cara hidup. Ya, cara kebaktian terserah lah ya. Gaya kebaktian, gereja Betani punya style dalam present worship, ya ini tadi stylenya. Ada beberapa style gereja tertentu yang punya cara worship apa, terserah, bagus kok. Tapi begini, Kristen bukan cara kebaktian, bukan gaya kebaktian, tapi gaya hidup dan cara hidup 24 jam. Yang setuju katakan amin. Makanya saya harus katakan ini, bahwa roh Tuhan diberikan supaya kita punya cara hidup benar. Pastor Rubin, kalau orang cara hidupnya benar apa sih? Coba Amsal 14 ayat 34, lihat sebentar. Sedikit mengajar saja, karena ini kan memang masa Pentakosta, roh Tuhan dicurahkan. Nah ini dia. Wow, saya suka sekali ini ayat ini. Saya sih mau melihat Indonesia menjadi bangsa yang terus ada dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara sudah cintai bangsa ini dengan bertindak benar. Jangan tuntut yang lain berubah. Kita dulu yang harus berubah. Ya, saya sih sekali lagi ingatkan ya. Hati-hati broadcast WA dan sebagainya. Kadangkala orang gak ngerti konsep main broadcast saja. Padahal gak ngerti apa-apa. Jangan. Ya. Sebab gini, kebenaran sampaikan lewat cara hidup kita. Sesimpel apapun, lewat orang di sekeliling kita. Bapak-Ibu, gak usah mulu-mulu. Saya selalu berpikir simpel saja. Oh, Bapak kan kita harus punya visi besar. Oh iya, saya itu berpikir global tapi bertindak lokal. Ya, cara berpikir saya global, luas, tapi bertindaknya lokal. Nah buat apa berpikir global kalau gak bertindak apa-apa? Nanti cuma teori. Ya. Kalau saudara tahu ada profesor doktor bidang psikologi namanya Dr. Abraham Maslow. Pernah menghina kekristenan loh. Dia ngomong begini, ah apa itu Kristen? Nah saya ingatkan buat Bapak Ibu. Kalimat yang dimulai dari kata ah, pasti ujungnya gak enak. Ah, ganteng sih ganteng, tapi pendengaran kurang. Nah itu kan gak enak itu ya. Nah dia satu kali ngomong begini nih, Abraham Maslow. Ah, apa itu Kristen? Kristen orang-orang yang memberitakan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman yang dia sendiri tidak pernah alami, diberitakan pada orang-orang yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya akan ulangi, saya yakin pasti masih bingung ya. Dia berkata begini, ah apa itu Kristen? Ah apa itu Kristen? Kristen orang-orang yang memberitakan pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman, tokoh-tokoh Alkitab yang dia sendiri tidak pernah alami. Diberitakan pada orang-orang jemaat yang orang-orangnya juga tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu tentang orang-orang yang mengalami pengalaman-pengalaman itu. Saya tidak mau ulangi lagi, panas dalam saya. Nanti saudara dengar saja kalau ada kaset. Nah saudara, waktu saya baca ini, ya saya mau marah. Tapi karena pendeta kan harus marah kudus kan. Pendeta kan apa-apa harus ditambahin kudus. Salam kudus, cium kudus, marah kudus. Ya kan? Makan kudus, ya kan? Jadi waktu kemudian saya mau lempar bukunya. Roh Tuhan ngomong begini, ngapain marah? Buktikan saja hidup benar. Yang mau katakan amin? Sebab gini, nah ini dia. Coba kita baca sama-sama yuk. 2, 3, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Bahwa ayat ini penting banget. Orang kalau benar yang mengangkat Tuhan, percayalah. Orang kalau benar, makanya saya beritahu, menang kalah bukan soal kedudukan. Menang kalah itu soal benar atau tidak. Itu saja. Ya kan? Bahwa kalau orang benar, Bapak Ibu, saya ingatkan, orang itu kalau benar, nah ini dia, saya bisa menarik kemana-mana, misalnya diberkati, pabrik makin apa, tapi saya enggak tergoda ke situ. Sebab saya enggak mau mengukurnya dari situ kan. Sebab kalau cuma pabrik gede, mobil bagus, dunia juga punya kok. Tapi saya akan menarik ini, orang kalau benar itu akan punya the strong durability, daya tahan hidupnya kuat. Daya tahan. Katakan daya tahan, Bapak Ibu. Orang itu kalau benar punya daya tahan yang kuat. Daya tahan.
Daya tahan itu tidak mungkin bisa ditipu. Ya, musim seperti sekarang ini, musim yang enggak gampang. Kalau hidup enggak punya daya tahan, aduh terpuruk kita. Saya kemarin sharing di salah satu tempat, ya di salah satu PD, sharing pagi. Ya, saya sharing, saya ngomong begini, ini soal daya tahan. Saya satu kali pergi ke China untuk pelayanan. Ya, ke China pelayanan, selesai pelayanan, pelayonan. Ya kan boleh kan, habis pelayanan, pelayonan juga lah ya. Jadi itu dua kata yang berbeda itu. Nah, kita selesai pelayanan, jalan-jalan, pelayonan. Nah, kita, wah China bayangkan, China mau cari barang apa saja ada kok di China ya. Sampai kita guyonan begini, langit dan bumi Tuhan yang ciptakan. Tapi barang di bumi, China yang ciptakan. Kita guyonan begitu tuh. Coba, mau cari lemper sampai nuklir mereka punya loh bayangkan. Jadi nuklir di atas, di langit, lemper di bumi. Coba, makanan enak-enak, apa-apa enak-enak. Jadi kita jalan-jalan, muter-muter. Ketemu counter jam tangan. Nah, China jago niru jam tangan, kan? Teman saya suka koleksi jam tangan. Tapi dia suka yang asli-asli, kan? Yang dia pakai asli. Jadi saya nemenin teman saya, cari-cari begitu. Dia ngomong, Pastor Rubin, wih ini jamnya. Walaupun bukan yang asli, KW begitu. Tapi persis loh. Mau enggak? Saya mau enggak lah, Bapak saja coba. Sebab Bapak kalau pakai yang KW, karena biasa pakai yang asli, kelihatan asli. Sementara saya, walaupun pakai yang asli. Nah kalau berani ngomong begini, saya berdoa ampuni supaya api tidak turun dari atas. Enggak, jadi saya guyonan. Bapak kan biasa pakai yang asli, kalau pakai KW kelihatan asli. Sementara saya, ya kan? Ya pakai asli kelihatan KW nanti. Jadi kita ketawa. Jadi begini, wah dia lihat, ada jam bagus. Mereknya Rolex, persis kayak yang lagi keluar. Nah dulu saya pikir jam tangan paling bagus Rolex. Salah kan, karena saya gak tahu. Ternyata ada Hublot, ada Richard Mille, ada Philip Patek, ada yang lain. Saya gak tahu, Mungkin saudara lebih tahu dari saya ya, yang suka koleksi-koleksi begitu. Nah apa yang terjadi? Begitu kemudian dia tawar-tawar, dia jago Mandarin kan. Nawar sampai kayak orang bertengkar. Sebab saya baru tahu, ya beli barang di China itu harus bertengkar supaya murah. Karena dia pinter Mandarin, dia bertengkar. Saya support pakai bahasa roh dari belakang. Ya supaya penjualnya ternyuh hatinya lebih murah lagi. Ternyata betul, dari yang ditawarkan hanya kena 30%. Wah saya pikir murah, saya pikir sukses. Ternyata pedagangnya lebih jago karena modalnya hanya 5,5%. Ya saya sampai berkata, wah ini orang China mau dilawan susah lah ya. Dagangnya pinter soalnya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Wah dia pakai keren. Walaupun musim dingin enggak pakai jaket karena supaya jamnya kelihatan. Jadi kemana-mana dia tahan dingin kan. Wih saya tetap pakai jaket. Jadi kita makan. Kita makan di ya makanan Chinese food. Yang karena di China jadi apa-apa jadi Chinese food. Walaupun makan McDonald's tetap Chinese food kan. Karena di Chinese kan. Enggak, kita makan Chinese food. Makan. Nah minumnya Chinese tea. Ya walaupun teh apapun kalau di China ya jadi Chinese tea. Walaupun TWG tetap Chinese tea kan. Ya TWG keluaran UK kan. Jadi kemudian kita makan, minum Chinese tea. Asli dari sana Chinese tea-nya. Chinese tea bayangkan. Lemak saja luntur apalagi yang KW. Karena begini, begitu dia nuang, tehnya kesiram kejam. Gak tahu kenapa. Wih, begitu kesiram, tahu gak Bapak Ibu. Itu jarum langsung berhenti, pet. Langsung itu pet begitu tuh. Enggak butuh waktu lama. Enggak tarik nafas dulu enggak. Langsung pet gitu. Biar pet begitu, langsung pet. Wih, dia enggak ngomel-ngomel. Loh, kok langsung mati? Saya ngomong, udahlah, KW. Loh, apa yang mau diharapkan kalau kesiram begitu? KW kok. Kemudian apa yang terjadi? Dia ngomel-ngomel, dia tengking-tengking enggak bangkit. Jadi yang dia lakukan begini, ambil jamnya, masukkan ke tong sampah. Dia yang bayar harganya, saya yang dapat pelajaran. Pendeta itu enaknya begitu. Orang lain bayar harga, kita dapat pelajarannya. Sebab gini, begitu dia buang ke tong sampah, langsung saya dapat pelajaran. Semua yang tidak punya daya tahan, masuknya ke tong sampah loh. Orang, ada yang mau tepuk tangan terserah. No, orang kalau gak punya daya tahan, karakternya gak kuat, tong sampah masuknya. Orang kalau enggak punya integritas yang kuat, tong sampah maksudnya. Orang kalau enggak punya prinsip yang kuat, dilecehkan. Saya suka tadi Pak Aswin berkata, saya paling enggak mau sampai orang menghina saya. Karena kemudian saya misalnya keluar dari prinsip, saya setuju banget tadi kita ngobrol. Iya dong, bahwa
Kebenaran membuat kita punya the strong durability, daya tahan. Daya tahan untuk tetap berkeluarga setia. Daya tahan untuk tetap jujur dalam kehidupan. Daya tahan untuk menghadapi semua persoalan apapun. Kita butuh daya tahan. Makanya kenapa banyak orang minum suplemen? Supaya punya daya tahan kan? Karena cuacanya ekstrim. Butuh daya tahan. Yang pertama, roh Tuhan diberikan memimpin kita untuk melakukan kebenaran. Yang setuju katakan amin. Saya beritahu Bapak Ibu, orang benar itu langka, makanya harganya mahal. Loh, orang benar itu langka, barang itu kalau langka harganya mahal. Barang kalau murah, ya ampun, ombyoan. Ya itu murah itu harganya. Barang mahal itu memang langka. Yang kedua, roh Tuhan diberikan buat kita, sebetulnya untuk apa sih? Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu kembali kepada hati Tuhan. Ya, Kisah Rasul 10 ayat 38. Salah satu pemain piano boleh temenin saya enggak ya? Ada. Mira minta tolong. Saya masih ada waktu ya. Timekeepernya ada? Masih ada waktu ya, masih ya. Masih boleh ya, Pak Aswin atau siapa? Masih ya, Pak. Pak masih ya, masih ada waktu ya. Oke. Okay. Ya, oh ada Pak Ponco itu. Ya. Oke, yang nah ini dia Bapak Ibu semua. Yesus saja diurapi waktu dia jadi manusia, as a man, dia diurapi. Katakan diurapi Bapak Ibu. Apa itu pengurapan? Nah, saya paling ketawa kalau orang ngukur pengurapan hanya dari merinding. Karena ada itu. Orang suka ngukur pengurapan hanya dari perasaan, ya. Ada. Ya enggak apa-apa kalau cuma merinding ya. Sebab ini untuk merinding itu sebetulnya tidak perlu diurapi. Jalan di kuburan pukul 2:30 juga merinding, percayalah. Ya dong, kalau cuma merinding ukurannya. Yang lagi pacaran, kalau ketemu pacarnya merinding, itu bukan pengurapan. Itu nafsu yang perlu ditengking. Saya kok kalau ketemu pacar saya merinding-merinding, Pak. Nah, itu nafsu itu perlu ditengking. Suami istri yang sudah tidak merinding lagi, butuh diurapi. Wong suami istri kok tidak merinding lagi? Lihat sekretaris baru merinding. Nah, itu bahaya itu. Yang lebih parah lagi, ada orang lihat kuda merinding. Aha! Nah, itu orang Batak ngomong ngeri kali itu. Ya kan? Nah, itu perlu bertobat. Taruh abu panas di atas kepala, duduk di atas kompor panas, cabut gigi pakai tang. Jangan dilakukan loh. Maksudnya bertobat itu seperti itu. Mesti keras itu. Ya kan? Mesti keras itu. Nah, pengurapan itu apa sih? Pengurapan itu begini. Kemampuan ilahi yang Tuhan taruh, kita tapi mau loh ditaruh. Untuk kita mampu melakukan yang kita tidak mampu dengan kemampuan kita. Makanya pengurapan itu dipakai untuk di luar sana dalam semua aspek kehidupan. Berbisnis butuh diurapi. Berkeluarga butuh diurapi. Apapun, kalau orang hidup dalam pengurapan lain memang. Saya tidak ngukur dari perasaan. Mau merinding, mau nangis apa itu hanya ekspresi saja kan. Terserahlah. Kita doakan orang bergulung-gulung, nangis apa, lompat apa. Itu ekspresi saja, manifestasi. Enggak apa-apa. Tapi yang penting adalah pengertiannya. Ya, kadang-kadang ada orang aneh-aneh kan. Wih, mobilnya diciprati minyak urapan mobilnya. Tapi dianya enggak diurapi. Begitu tabrakan mobilnya enggak apa-apa, orangnya mati. Karena mobil, ya itu guyonan saja lagi ya. Ternyata orangnya enggak diurapi. Nah, kemudian begini. Alkitab berkata, Yesus diurapi untuk apa sih? Supaya menjadi berkat, berdampak. Makanya kalau kita diurapi enggak terlibat di misi, menjangkau jiwa, ya buat apa? Jadi berkat. Saya jarang minta berkat, Bapak Ibu. Hidup itu kalau jadi berkat, pasti diberkati Tuhan, percayalah. Lalu iya dong. Punya alasan untuk Tuhan itu punya alasan, bahwa Tuhan itu punya alasan mempercayakan sesuatu buat kita. Saya ulangi, buat alasan bahwa Tuhan itu punya alasan untuk mempercayakan hal yang besar dalam hidup kita. Alasannya apa? Ya kan? Makanya saya suka prinsip in out. Ada in harus ada out. In out. Ya di Amerika saya suka burger namanya in and out. Yang pernah ke sana pasti tahu in and out. Itu burgernya orang Kristen itu. Ada tulisannya Yohanes 3 ayat 16. Makanya itu burgernya kudus. Ya saya guyonan, wah ini burgernya kudus. Enak itu, in and out. Tapi memang hidup itu harus in and out. Masuk ada juga kemudian keluar. Coba, loh kita itu kalau suka in,
Enggak pernah out. Bahaya. Enggak out. Itu namanya sembelit. Nanti kentut melulu. Makanya banyak orang Kristen yang enggak jadi berkat, hidupnya kentut melulu. Bikin bau. Sukanya apa? Ngerasain orang. Saking pinternya pengetahuan. Pendeta ngomong salah dirasain misalnya. Tapi saya enggak takut dirasain loh Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Enggak, masih begini. Kita itu kalau enggak out in banyak. Sudah saya beritahu ya. Jangan mau diajak orang naik mobil walaupun itu keluaran BMW terbaru. Kalau enggak ada knalpotnya, jangan mau. Jangan mau, udah enggak perlu berdoa, turun saja. So bisa meledak itu. Semua in yang enggak ada outnya. Ya bahaya. Coba naik pesawat secanggih apapun. Kalau enggak ada lubangnya di belakang itu. Wah keluar itu apa namanya, keluar bahan bakarnya. Ngeri, pecah kan. Nah berapa banyak orang hidupnya pecah. Karena dipenuhi enggak pernah bergerak keluar. Urapan itu membuat kita bergerak. Menjadi berkat. Nah ini dia Alkitab berkata begini. Coba lihat ayat yang ke-38. Kisah Rasul tadi, ayat yang ke-10 ya. Boleh ditampilkan di skrip. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Kenapa kok dari Nazaret, bukan dari surga? Ini menyebutkan kemanusiaannya dia. Kalau dari surga berarti dia Allah. Ini manusia. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil apa? Berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi urapan diberikan supaya bergerak melakukan yang baik. Sebab di mana ada kebaikan ada kemuliaan. Kok gampang Pastor Rubin? Oh enggak. Kebaikan di sini bukan standar manusia, bukan. Misal, saya baik sama Pak Pendeta Chris. Saya baik sama Pak Chris, maka Pak Pendeta Chris baik sama saya. Itu standar manusia. Tapi kalau saya enggak baik sama Pak Chris misalnya, Pak Chris tetap baik sama saya, nah itu butuh diurapi. Misal saya kasih contoh sekali lagi ya, bahwa saya itu baik sama Mira misalnya, WL tadi. Tapi Mira enggak baik dengan saya, nah itu perlu saya kemudian diurapi untuk saya tetap baik sama Mira. So pengurapan itu membuat kita punya standar baiknya Tuhan. Tuhan itu baik sama semua orang, yang setuju katakan amin. Tuhan gak pernah benci siapapun. Makanya saudara jangan benci orang. Waktu demo-demo di Jakarta, saya negur para pendoa. Doanya aneh-aneh kan. Tuhan waktu demo nanti, kirim hujan badai yang besar. Kirim kemudian tuh pohon bertumbangan kemana-mana. Banjir meluap kemana-mana. Saya ngomong, wah ini doanya rasis ini. Coba bayangkan. No. Saya berkata, itu doa yang gak benar. Sebab ini, Tuhan sayang siapapun. Tuhan gak membenci siapapun. Kita harus tahu pertempuran kita lawan siapa. Orang jatuh itu dibaliknya siapa. Nah itu yang perlu kita terobosi dengan pengurapan. Makanya orang Kristen harus baik menurut standar Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus baik sama siapapun. Sebab ini, di mana ada kebaikan, di situ ada kemuliaan. Saya hari ini kalau copot sepatu, kaki sebelah kanan saya, kalau saya copot, itu ada bekas luka. Lukanya lumayan. Nah peristiwanya kapan? Kira-kira waktu saya SMP kelas 2. Saya main bola. Saya suka bola. Nah gini-gini dulu striker. Ya walaupun tarkam, antar kampung. Yang hadiahnya kambing yang di tali di pinggir lapangan itu biasanya kan. Dulu zaman-zaman di desa kan begitu. Ya begini-begini striker lah ya. Jadi Bapak Ibu apa yang terjadi? Begitu main bola, lompat. Waduh, masih muda lompat tinggi. Saya gak tahu. Di bawah saya ternyata ada pecahan gelas. Saya gak tahu yang masang siapa. Atau gak tahu memang ada yang buang di situ. Nusuk ke telapak kaki. Jelep. Nah, kalau jelep itu masuk ya. Kalau plek berarti nempel kan. Ini jelep. Wah saya tarik. Sor darah mengalir. Teman saya ngomong pulang saja Pak, kamu Rubin. Nanti darah ini ngalir cepat diobati. Nah dia kemudian gandeng saya pulang. Lewatin gang gereja Bapak Ibu. Ada gang gereja. Sebab lapangannya bola itu depannya gereja. Lewatin gang gereja. Hari itu ibadah anak muda. Nah yang khotbah adalah. Ya sampai sekarang saya kagum sama orang ini. Senior. Lulusan Amerika waktu itu. S2 teologi. Cuman begini penampilannya. Walaupun ibadah anak muda penampilannya rapi. Setrikaannya rapi. Zaman dulu gak boleh pakai celana jin. Itu dosa nomor 3 dalam pelayanan.
Ya zaman dulu sekian puluh tahun yang lalu bayangkan, rapi celananya. Itu kaki meja kalau kena bisa patah loh, saking apa sih tajamnya itu setrikaannya. Wih, setrikaannya rapi banget. Begitu kemudian kita lewat, ternyata beliau sudah datang. Tanya sama teman saya, temanmu kenapa itu? Oh, kena beling, pastor. Kena beling, Pak Pendeta, Om. Loh, diobati. Rumahnya dekat kok. Oh, jangan, itu darahnya ngalir. Dia enggak tahu saya jemaat situ loh, Bapak Ibu. Tapi yang luar biasa begini, dia enggak cuma ngomong. Kemudian yang dia lakukan, gulung bajunya. Nah, ini pendeta mahir menyeberang ke jalan lain. Makanya jangan jadi pendeta yang hanya mahir khotbah, tapi mahir dalam kehidupan. Dia tolong saya persis kayak perawat. Dia tolong saya, kemudian dia keluarkan dompetnya, kasih ke teman saya uang, tolong beli obat merah, perban dan sebagainya. Dia rawat saya. Nah, itu tuh adalah calling saya melayani anak muda. Saya dilawat Tuhan nangis di situ karena saya dapat vision untuk melayani anak muda itu dari situ. Saya tiba-tiba dapat penglihatan. Nah, itu turning point saya salah satunya. Wah, saya nangis, kenapa nangis? Sakit. Bapak Ibu, ini cara berpikirnya kayaknya wah rohani sekali. Sakit itu sakit. Jadi kemudian begini Bapak Ibu, dia perban saya, cawui. Pinternya luar biasa cara menanganinya. Setelah itu dia ngomong, udah kamu pulang. Saya tetap ngotot untuk kebaktian. Dia kaget waktu lihat saya di kebaktian. Loh, kamu jemaat di sini ternyata. Ya memang penampilannya waktu itu belum Kristen sih. Ya kan? Jadi rambut masih panjang dan sebagainya. Dia kaget, loh kamu ternyata jemaat sini. Bapak Ibu tahu, sampai hari ini bekas lukanya masih ada. Kalau saya copot kaos kaki, lihat luka itu, selalu wajahnya nongol di telapak kaki saya. Maafkan saya agak kurang ajar ya sedikit ya. Tapi maksud saya begini, maksud saya, khotbahnya saya lupa, kebaikannya enggak pernah saya lupakan. Ya, dia enggak mikir, wah ini anaknya orang kaya atau bukan. Dia enggak mikir ini anaknya pendeta atau bukan. Dia tolong saja. Wah, itu pembelajaran yang luar biasa. Nah, saya katakan bahwa urapan diberikan supaya kita menjadi berkat buat yang lain. Oke, saya akan tutup dengan dua ayat. Setelah ini kita selesai. Markus 4 ayat 35, kita coba lihat sebentar. Markus 4 ayat 35, kita akan selesai dengan dua ayat. Setelah ini kita berdoa. Sudah mau tetap dipenuhi oleh hadirat Tuhan, yang mau katakan amin. Roh Kudus memimpin, menolong, menyertai kita. Nah, pada hari itu, waktu hari sudah apa? Ingat, ini sudah mulai petang loh. Sebentar lagi malam ya, sudah mulai petang. Saya ingatkan ya, yang suka foya-foya, yang sombong, sudah mulai petang loh. Ingat ya, karena sebentar lagi malam. Nah, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak kemana? Seberang. Kemana Bapak Ibu? Seberang. Kemana Bapak Ibu? Seberang. Bapak Ibu tahu, kita ini sukanya apa? Peristiwa setelah waktu mereka nyebrang digoncang angin sakal. Nah, kita tahu kan Danau Galilea itu bentuknya seperti mangkok. Sebab kiri kanan gunung-gunung. Syria, Lebanon, Israel. Jadi kalau angin masuk, keluarnya susah. Muter di situ. Makanya saudara jangan kaget. Secara geologi, geofisika dan secara cuaca. Itu angin kalau masuk ke Danau Galilea, keluarnya susah. Jadi bulek muter di situ. Karena bentuknya baul begitu mangkok. Keluarnya susah. Jadi murid-murid perahunya digoncang. Padahal mereka nelayan yang menguasai perahu. Tapi saya beritahu, pengalaman tidak bisa menolong kita tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang luar biasa, yang luar biasa. Yesus itu tertidur di situ. Itu namanya tidur kualitas nomor satu. Wong digoncang begitu dia tidur loh, bayangkan. Nggak rasa apa-apa, dia tidur. Nah, waktu digoncang, murid-murid ketakutan, etika hilang. Gurunya tidur, dibangunkan. Ya saudara misalnya, lagi berat tiba-tiba malam-malam telpon pendeta. Ya etika hilang, mong kita ketakutan. Yesus dibangunkan. Begitu Yesus bangun, saya suka sekali. Mungkin ini tafsiran saya. Dia kucek-kucek mata sedikit. Ada apa? Ada apa? Ya kan? Padahal saya tahu itu muridnya. Rambutnya Yesus terurai kemana-mana kan? Karena kena angin kan? Nyabet kemana? Dia ngomong ada apa? Guru, kita binasa. Guru, kita binasa. Yesus tenang saja. Di mana imanmu? Kemudian dia cuma tunjukkan jarinya. Kalau ada episode film Yesus, saya memerankan ini, saya suka sekali ya. Ya, wajahnya dipermak Yahudi sedikit lah ya. Kemudian dia berkata, diam.
diam. Diam gak Bapak Ibu? Diam. Diam. Alam semesta takluk pada dia, pencipta segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Begitu dia berkata, diam, diam. Bapak Ibu diam. Oh, tertolong semua. Nah cuman kita berhenti di situ. Kita itu kan paling suka ditolong, mujizat. Spektakuler. Kita berhenti, kita lupa. Tujuannya kemana? Seberang. Di seberang ngapain? Pasal 5 ayat 1, yuk tutup dengan ayat ini. Nah ini diurapi, penuh hadirat Tuhan, ada tujuan ke seberang. Coba lihat pasal 5 ayat 1. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ketemu siapa? Konglomerat? Enggak. Pejabat? Enggak. Wong edan. Di seberang ketemu wong edan. Loh, kita jangan ketawa. Bisa saja banyak orang di luar sana yang akan disentuh dengan lawatan ini. Enggak. Orang edan kenapa? Arti rohaninya gak berpikir siapa dirinya lagi. Makanya kelakuannya berantakan. Tapi ke tempat itulah dia pergi. Saudara tahu orang ini disentuh oleh roh Tuhan. Jadi apa orang ini? Misionaris untuk sebuah provinsi namanya Dekapolis. Catat di hati saudara. Dekapolis itu adalah provinsi dengan 10 kota. Jadi orang gila ini dipakai Tuhan untuk menjadi gubernur secara rohani. Sebab dia terobosi 10 kota. Dekapolis dilawat Tuhan lewat orang ini. Nah itu tujuan diurapi. Kita diurapi untuk jadi berkat sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sedekarapata karapata kasandarapa papapapa. Mari yang di depan, di tengah, di belakang, di samping kiri kanan, di atas, dimanapun saudara. Mungkin yang sedang mendengarkan khotbah ini dimanapun saudara berada. Mari buka hati bersama. Shekete karapata karapalapa. Angkat kedua tangan kita mari. Sembah dia Bapak Ibu, sembah dia. Jangan hiraukan kiri kanan kita. Minta roh Tuhan menjamah kita. Minta roh Tuhan mengurapi, memimpin, menuntun kita. Shekete karapapapapapapapa. Ada kemampuan yang tidak terbatas datangnya dari Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Shekete karapapapa. Sembahlah, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sedekara Baba, sembah Tuhan, hanarama soho, ora Baba 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 Baba, mari sembah Tuhan, sembah Tuhan, sedekara Baba Baba Baba, hikara malama sandara Baba Baba, sekata kara mata kara bala Baba Baba. Kene kara pala basandara baba 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 baba. Mari jangan berdiam diri, yang di depan, yang di tengah, yang di belakang, samping kanan kiri, di atas dimanapun saudara berada, sembah Tuhan. Hanara mata kasekete kara baba 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 baba. Hikara mata kasekete kara pala baba baba baba. Shede kara pala baba 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 baba. Shekete kara pala basandara baba baba baba. Shekete kara mama mama, hikara mama maso. Shede kara mama 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 mama. Mari yang mau diurapi angkat kedua tangan di hadapan Tuhan, angkat kedua tangan. Shede kara mama 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 mama. Shekete kara mama 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 mama. Shekete kara mama 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 mama. Dimanapun Bapak Ibu berada, yes. Shekete kara mama 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 mama. Aliran hadiratnya, shedekara baba baba baba, nikmati itu, nikmati itu. Shedekara aliran hadiratnya, hikara baba shedekara baba baba baba, hirapata kasandara baba 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 baba, hirapata kashedekara baba baba baba, karapata kasandara baba 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 baba, hikara baba 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 baba. Yes Lord. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, yes, 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 izinkan dia mengalir, 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 mengalir memenuhi bait sucinya, mengalir memenuhi hidup kita, mengalir mengambil alih seluruh kehidupan kita. Shedekara baba 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 baba, horapataka shekete kara baba 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 baba,
Ora papa yang lemah berkata aku kuat, yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Shekete kara papa 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 papa. Hikara mataka shekete kara papa 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 papa. Hanara mataka shede kara papa 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 papa. Thank you Lord. Jama umatmu Tuhan. Kasihani umatmu Tuhan. Kekuatanmu ada pada umatmu. Roh Kudus ambil alih seluruhnya. Engkau berdaulat atas kami. Terima kasih yang lemah dikuatkan. Yang dahaga dipuaskan. Hormat pujian. Hanya bagimu kami mengasihi engkau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Mari katakan. Kau Allah yang setia. Yang mulia, kasihmu besar Tuhan, kau pulihkan hidupku, kaulah harapanku, hidupku dah. Selamatkan hidupku. Terima kasih.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amen.